Banyak ya. Iya banyak kali karena. Jadi di hari yang cerah ini kita bawa Natalia ke kebun binatang ya. Oke, ini tiket kita beli tiket. Mulai deh kita penjelajahan. Mulai apa yang harus kita lihat duluan? Dan ini kita lihat ada flamingo. Dah kita lihat flamingo sebentar aja. Ramai banget orang sini. Oh, kita lihat monkey. Ikan apa ini? Nengok monkey itu. Kita lihat ini apa ini namanya? Aku nggak tahu ini apa. Banteng kali. Jadi cuacanya panas sekali hari ini, jadi agak seksong gitu sedikit. Ini kita berjalan mau mencari di mana tempat singanya berada. Gaya gini nih tempatnya. Halo Pak, sudah capek kah? Sudah capek, Pak Bul, sudah capek. Kita lihat ini apa ini? Burung tempat itu anjing laut tapi nggak ada anjing lautnya. Tengok ah, panasan kali makanya nggak keluar. Udah capek kita jalan-jalan mengitari perkebunan Taman Ju ini ya, kebun binatang ini. Nah, lihat. Apa itu? Kuda, itu kuda. Ya Natalia lihat kuda mana? Mana kuda nanya nak? Mana? Mana? Gak ada. Gak nampak itu lagi makan kudanya itu. Tuh lihat tuh. Ha. Tuh kudanya lagi makan. Itu bukanmu, itu kuda. Itu ayam nak itu ya. Tuh, lihat ayam. Ya, Natalia suka ayam padahal hari-harinya kita lihat ayam. Cuma ini ayamnya agak unik ya. Iya, ini. Itu babinya makan itu, babi hutan itu makan itu. Banyaknya. Iya, banyak kali karena tikus juga. This is a mouse, kan ini? Yeah, tikus. Yeah, like a mouse. Tikus kan gayanya nih. Ya kan? Wow, lagi makan nyam nyam nyam. Ini waktunya kita pulang. Sudah capek satu hari yang mengitari kebun binatang ini, jadi kita pulang. Mereka udah banyak orang mau pulang sekarang. Dan Nona yang cantik juga capek dan Neo juga mau istirahat pulang. Luas sekali kebun binatangnya, kebunnya, Taman Ju-nya luas sekali. Sampai kaki pun pegal-pegal jalan dah. Hey guys, what are you doing? Udah waktunya pulang kita sekarang. Tapi nggak tahu dari mana jalan keluarnya. Kita cari apa tempat keluar. Saking luasnya bingung mau keluar kemana. Wait, say honey that's.